aku di channel Syahwila Aska. Di video kali ini aku bakalan membuat snowman atau boneka salju. Itulah yang mirip-mirip kayak Olaf yang ada di film Frozen. Bahan yang kalian butuhkan, kalian bisa pakai plastisin atau clay, tapi kali ini aku pakai clay. Kalau kalian gak punya plastisin, kalian bisa buat sendiri pakai tepung. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, kalian bisa nonton video aku, linknya ada di deskripsi ya. Aku di sini udah siapin 4 warna, ada warna putih, ada warna hitam, warna kuning, dan warna merah. Sebenarnya kita cuma butuh 3 warna, yaitu warna oranye. Kalau kalian punya, kalian bisa pakai itu aja. Nah, karena kita nggak punya, jadi kita bakal campur warna merah sama kuning, jadinya oranye. Oke, kita mulai. Buat yang pertama-tama, aku bakal membuat warna oranye dulu ya. Oke, ini warna oranye udah jadi. Kita siapin warna plastisin atau kulit putihnya. Oke, karena ini aku mau bagi dua dulu ya. Untuk palanya lebih kecil daripada badannya, jadi badannya gede gitu. Kita lanjut buat nanti topi dan matanya. Nah, yang ini buat topinya. Ini buat mata, buat mulut, dan yang ini buat kancingnya. Kancingnya ada 3 ya. Oke, kita langsung bentuk aja. Yang pertama, kita ambil putih yang paling besar dan bulatin hingga rata. Udah, jadi ini bulatnya agak lonjong, oval, agak bulat, agak lonjong. Kita bulatin yang satunya lagi. Nah, kalau yang ini bulat beneran, benar-benar lingkaran. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita ambil yang warna oranye ini buat hidungnya. Hidung wortelnya sudah jadi. Sekarang kita bakal coba buat topinya. Topinya dibagi dua, buat yang panjang sama yang bagian bawahnya itu. Oke, ini topinya udah jadi. Sekarang kita buat mata dan mulut. Dan mulutnya. Nah, kalau udah, yang terakhir kita siapin buat kancing-kancingnya. Ada 3 ya kancingnya aku buat. Oke, ini udah ada 3 buat kancing. Nah, sekarang tinggal bagian kita satu-satuin aja. Nah, kita mulai dari bawah, kita tempelin kancing-kancingnya dulu ya. Udah selesai apa untuk yang bagian bawah. Nah, sekarang kita turun untuk yang bagian kepalanya. Kita kasih mata. Ini udah untuk mukanya. Kita kasih topinya. Bagian terakhir kita tempelin. Biar lebih kuat kepala sama badannya, aku sambunginnya, aku pakai lidi. Ini kecil aja ya, nggak usah apa panjang-panjang. Kalau pakai lidi, kalau ininya mau jadi dia bisa noleh atau miring-miring, bisa loh ini. Wah, wow. Oke deh, Olafnya udah jadi, kalungnya udah jadi. Oke guys, mungkin segini dulu episode kita kali ini. Membuat snowman dari plastisin atau clay. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.
Bye. Thanks for watching.